Oke guys, kembali lagi bersama saya Ferry. Dan di video kali ini, kita akan membahas 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Dan kalau kalian udah siap, langsung aja nih, kita mulai videonya. 5. Penampakan pocong. Video ini direkam oleh seseorang yang dimana pada saat itu diceritakan ia baru saja pulang kerja. Dirinya melihat dan berhasil merekam sosok pocong yang berada di sisi kanannya. Coba perhatikan. Bisa kita lihat ada penampakan sosok putih yang bentukannya sangat mirip dengan sosok pocong. Sosok itu hanya berdiri diam, sembari pandangannya seolah menatap ke arah kamera. Perekam yang dari awal sudah menyadari adanya penampakan itu pun dengan terpaksa melanjutkan perjalanan dan berpura-pura tidak mengetahui keberadaannya. Bagaimana pendapat dari kalian? Apakah benar itu merupakan penampakan pocong atau sesuatu yang lain? Sosok hitam. Video yang direkam oleh seorang pria yang dimana pada saat itu dirinya sedang camping sendirian di hutan. Kemudian dia pun mencoba mencari sumber air yang berada di hutan tersebut. Namun tiba-tiba tanpa sengaja dirinya malah merekam sosok hitam misterius yang terlihat berada di balik pohon. Seperti yang telah kita lihat, ada sosok hitam misterius yang berada di balik pohon. Awalnya pria ini mengira jika sosok itu hanyalah sebuah kayu. Sontak pria ini pun mendekatinya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba sosok itu pun menghilang secara misterius. Tiga, penampakan pocong. Video ini direkam oleh seorang pria yang pada saat itu sedang berkendara melewati hutan. Diceritakan jika ia akan menjemput temannya dan di tengah-tengah perjalanannya pun terhenti karena dia melihat sesuatu yang bergerak-gerak dan tiba-tiba inilah yang terjadi. No? Bisa kita lihat jika pria ini menghentikan perjalanannya karena melihat sesuatu yang bergerak-gerak yang berada tak jauh di depannya. Di saat menyorotinya dengan lampu, tidak terdapat apapun di sana. Lalu ketika pria ini menghadap ke kiri, dia pun dibuat sangat ketakutan karena adanya penampakan pocong yang telah berdiri di sampingnya. Sontak hal itu pun membuat pria ini langsung melajukan kendaraannya pada saat itu juga. No? Penelusuran di hutan. Seorang pria yang merupakan streamer melakukan sebuah live penelusuran di sebuah hutan angker, yang mana di tempat ini pria ini dibuat ketakutan karena melihat penampakan mengerikan sebagai berikut. Astagfirullahaladzim, why is attack? You
Oh shit, man. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, utupi kalimati laita mati men syari makhola. Gua pangeran horor di sini kagak bakalan mundur. Utupi kalimati lah kaisar. Thank you. Utupi seperti yang telah terekam dalam video, terlihat jelas wanita itu berjalan sempoyongan. Wajahnya pun terlihat aneh dan sangat pucat. Tidak lama setelah itu, muncul sosok lainnya, yaitu kuntilanak merah, yang menampakkan wujudnya dengan berdiri di dekat pria itu. Mengerikannya lagi, sosok aneh itu tiba-tiba berlari ke arah pria ini, yang sontak saja membuat dirinya langsung berlari ketakutan. Satu, sosok putih. Video ini merupakan rekaman kamera dashcam mobil yang pada malam itu melewati jalan yang tampak gelap dan sangat sepi. Pada saat itulah tiba-tiba muncul penampakan sosok putih yang melayang dan terekam dengan sangat jelas. Coba simak videonya. Terekam dengan sangat jelas adanya sosok putih yang awalnya terbaring di tengah jalan, tiba-tiba saja melayang terbang mendekat ke arah mobil ini. Mereka mengatakan jika sosok itu merupakan sosok kuntilanak. Bagaimana kalau pendapat dari kalian? Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.